Udah live lagi ya aku ya. Aku udah live. Aduh, kenapa gak pake koran sih, Ma? Aku cari dulu ya koran ya. Cari koran ya, koran. Gak ada kardus. Hi guys, I'm back. Welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel. Salah ya, gimana sih? Bapak kan udah kecil banget sih, biar capek, harusnya kan banyak ya. Biasa pika, baru juga mulai kak. Jadi tahu gak sih, mamaku tuh niat banget. Mamaku tuh lagi ngechat. Lagi belajar. Tadaaa. Mama lagi ngechat guys. Dan FYI aja ya, jadi ceritanya nih aku punya cerita nih, boleh cerita gak sih? Jadi aku gak sengaja tadi nyender di tembokan. Aku lupa kalau tuh catnya belum kering, so aku nempel. Terus tadi kan aku lagi gak pakai jilbab ya. Jadi rambut aku kena cat emang. Sama daster, aduh dodol banget emang Nabila. Papa juga. Dia pulang, udah guys aku di rumah. Hari ini live ngapain kak? Hari ini aku live bantuin mama ngechat ya. Mama ada lagi gak si catanya? Aku hari ini mau jadi tukang chat. Nabila jadi tukang chat guys. Ada gimana? Gini sama. Lagi papa beli. Oh iya. Kopi aku, ya kopi aku udah gak dingin lagi, guys. Udah gak enak deh nih kopi deh nih, lupa. Bil udah bil. Ya udah sih kak. Emang kan aku random anaknya. Tadi kan suka ngechat kan. Kadang-kadang gue suka masak ya kan. Kupoy momen, kupoy lucu banget lo kupoy. Ma, ngechat satu lagi mana? Aku mau ngechat. Nanti gak bisa. Bisa aku, di mama gak ngeledekin aku kata mama gak bisa. Mama serba bisa ya, alhamdulillah Nabila serba bisa sekarang. Mama ini kayak gini acaranya ya. Aku bisa, percaya gak? Nih ya ma, ma. Pakai ini aja deh kamu pakai kuas. Ini bisa gak sih? Gokil Nabila jadi kopoi, iya makanya liat aku ya. Aku jadi kopoi nih, liat aku gak. Bentar guys. Gue udah kayak mau olahraga tau gak sih malam-malam. Please Bill, jangan ya Allah, kenapa sih? Kalian gak percaya banget aku bisa, ini kan agak-agak ada coretan gitu ya. Bekas ponakan aku, mana? Mana? Ini terlalu encer nih. Katanya bisa tapi nanya, bukan, gue bukannya gak nanya. Bukannya gak bisa, bukannya gue nanya, cuman kayak apa milih yang pakai ini? Pakai kuas aja, gak kuas lebih enak, yuk. Kok dia cair sih? Yaudah ini aja deh. Gak enak dah. Ini aja deh. Gak enak, kok kayak ini. Tau papa kecil banget, setahun. Tante lagi ngechat juga, iya tante lagi ngechat juga. Justru mak gue duluan yang mulai. Lagi belajar. Ah gak enak mah pakai ini mah. Pakai ini, mau? Iya aku pakai itu aja deh. Jadi tukang gue. Gak apa lah ya Nabila. Nabila kalau kerja gitu ngapain? Jadi kupoy. Itu bagus tuh. Hah? Bagus ya? Alhamdulillah. Mau cocok jadi anak arsitek gue kayaknya. Gue mau jadi anak arsitek tuh gak kesampean, guys. Maksud lo? Maksud lo lagi. Maksudnya udah mulai ada cipratan-cipratan, guys. Arsitek terus dapat jodoh orang arsitek gitu. Uang kupoy. Jadi kalau biar, oh gue tau biar kupoy gimana. Bentar ya, tunggu sini ya. Bentar ya, jangan kemana-mana, bentar ya. Nih, aku akan ngambil sesuatu yang membuat aku kayak beneran jangan. Aku akan ya aku ikut aja. Aku akan ngambil sesuatu yang membuat aku kayak kupoy banget bentar. Iya, itu kan aku kayak ini ya. Kayak pakai celemek gitu guys. Celemek. Ah, kocak banget gue. Ayo, ini. Itu bukan karena ayu. Bukan ini mama, tapi kan duduk di bawah. Iya. Iya. Celana gue kena cet. Kan mama gak pake. Ya kan aku gak liat. Biar kayak katan kupoy, gue pake top. Biar kayak kupoy, ya gak? Biar gak capek kali ya. Ya gak sih, kayak kupoy banget gak sih? Gue kurang ya? Kurang kupoy ya sih? Oke. Dan ini gue udah kupoy banget deh nih. Walaupun agak susah ya, karena pake jilbab. Pakai topi pakai jilbab ternyata agak susah ya, ternyata baru tahu. Ya ini deh. Paksa banget lu.
Sini sini mah, sini sini. Aduh, entar dulu, entar banget. Temboknya sombong dicat Nabila enggak dibales, cuma diem doang. Ya tuh. Masa iya sih kamu disamain sama tembok ya kan? Diem doang kalau aku chat. Kurang ya? Kurang ya sih? Oh gini nih, kayak ngap banget nih gue. Ini ngap banget nih gue nih. Yo, what's up bro? Aha. Aci kiciu. Kiciu kiciu itu apa sih? Aci kiciu. Hah? Enggak gitu mah. Waktu kamu di mana? Di Jepang? Di bis? Ah. Kici-kici. Apaan sih, Bil? Yaudah sih, Bang. Ya kan gue cuma pengen menghibur lo semua. Sini, sini. Sini, bentar, sini. Sebentar, sebentar. Gue mau bawa Bil kagak. Rumah gue emang udah sering dimainin sama ponakan-ponakan gue, tau gak lo? Digambar-gambar gitu loh. Terus kayak udah lah gue lap-lapin aja nih. Biar yang melampiaskan. Ah? Gambar-gambar. Masa kita dikasih cat begini, gue udah kayak, ya dikata kita anak SD kali ngecat. Nih, gue udah kayak ngap banget kan. Udah kayak ngap banget nih. Ma, mama di sini deh, ma, aku di situ, ma. Ini orang ya. Ini orang ya, kata ma gue. Mama jangan di situ. Mama kan lagi gak pakai jilbab. Kami yang nyamperin mama ya. Enggak, maksudnya mama jangan di sini terkena. Maksudnya kalau lagi live. Ya Allah tuh kan. Oke ya, gue udah ngap banget kan. Kok jadi beda banget sekarang? Emang Nabila gak beda-beda? Hari ini gue jadi abang banget, bang kuproy. Kadang-kadang gue jadi cewek banget, masak di dapur. Kuproynya yang begini mah mandor enteng mantau, be. Boleh, boleh, be. Ntar guys ya. Gue sebenernya pengen ngebantu nyokap aja sih, biar lebih kayak kelihatan banget kayak anak soleha lah. Ngebantu nyokap gue gitu kan. Tuh jadi tuh enak. Lihat deh di hidung aku. Mama. Ini lihat di hidung aku. Ini bisa hilang gak sih? Baik, baik. Ayo. Apa? Ini udah bagus. Kami sebelah sini yang belum. Aduh, ya ampun. Ayo, sebelah sini. Udah jadi. Enggak, ini kurang. Mama lihat dong. Ini masih kelihatan, Ma. Parah banget tuh. Coklatnya masih kelihatan. Enggak bisa. Sebelah sini. Mari aku ini dulu bentar. Entar ya, guys. Lagi, ayo. Ya udah aku paksain sampai sini. Itu beli lagi dong. Ya ampun, mana juga kupo emang masa kerjanya setengah-setengah. Tinggi banget ya kayak harapan gue ya. Kena di hidung, aduh. Aduh, hilang gak sih dia? Bisa dicuci pakai sabun gak sih? Kemudian aku bawa biasa rasa visi sama aja lo bang. Oke, soalnya tuh masih ada yang kayak kelihatan kayak coret-coretan gitu loh guys, makanya aku pengen doublein gitu, triplein. Agak random ya mak gue malam-malam ngechat ya, gue juga nggak ngerti sih, yaudahlah ya. Mama jangan turun naik dong mama. Lihat belum mah? Eh. Apa sih, Ma? Bontong-bontong apanya sih? Efek jomblo, ya Allah, efek jomblo. Ya udah, jangan di situ lagi, Mbak. Pakai Tinder, Kak, bekasnya. Emang ya, aduh, Ma, kita belum beli Tinder lagi. Iya lagi. Lupa lagi, belum beli Tinder, guys. Ya udahlah ya. Efek jomblo. Kena saklarnya, guys. Gak apa-apa gak sih? Mah, kalau kena saklar gak apa-apa gak? Hmm? Kalau kena saklar gak apa-apa gak kena saklar? Masih? Kena saklar. Saklar? Kena saklar ini. Saklar ini. Mending lo pargoy, Bil. Ya elah, ngapain pargoy? Gue tuh gak bantuin mak gue. Biar dapet pahala. Enggak, bohong. Masa iya sih gue gak bantuin orang tua? Dapat apa mengharap pahala. Gue cuman gak pengen nyokap gue tidurnya malam aja sih, jadi kayak apapun yang dikerjain nyokap kayak gue harus bantuin aja biar cepet. Mah bisa gak sih lewat tuh kayak bilang dulu sama Ayu? Bisa gak? Eh tau gak sih, emang aku gak pakai koran ya, soalnya gak ada koran. Apa mama?
Apa mah? Apa? Jangan di sini aja. Gak mau ah? Situ dapat. Hidung aku tadi kecoret. Tuh kan tangan aku kecoret. Ah, enggak mau ah. Besok-besok aku ada kegiatan nanti jelek lagi. Ya, guys, terserah kamu. Mana ya? Apa? Gayung mana gayung? Buat apa gayung mandi malam? Gayung mana dia? Enggak mau, Mama. Gayung hijau. Yang pink. Pink ya. Buat apa? Bukan, anaknya di mana? Gak tau, Tuhan. Tapi udah oke banget sih nih. Kayaknya gara-gara aku cat jadi kayaknya oke deh. Ini masih ada. Ini mau gak, Ma? Ma, liat, Ma. Ini mau gak nih? Yang ini nih. Masih belum tang nih. Ini? Ya, tadi kan udah rapi nih. Kamu kan tebelin. Sampai sini ya? Dari atas aja. Tinggi banget. Udah tahu. Masa ini pakai tangga? Random banget kak. Emang gue anaknya random banget, maaf ya. Kalau nggak suka jangan ditonton ya. Soalnya emang gue anaknya random banget nih, parah. Ya udah nih, kan bisa dicat. Mau nikah nggak ya? Kocak juga nanyanya tomboy doang, bukan es batu kagak bisa. Gayungnya kemana sih? Oh, tomboy doang bukan es batu kagak bisa. Enak aja bisa, tahu nabil bukan es batu. Ya udah deh, karena berhubung aku lagi banyak cucian piring. Tadi aku udah janji sama Mama, aku bakal cuci piring. Jadi temenin aku cuci piring aja ya. Sudah malam. Udah gue cepet tidur. Tapi besok pagi kan aku jadinya pas melakukan kegiatan jadinya enak ya. Karena kalau misalnya di rumah lagi ada banyak kerjaan rumah tangga. Asik kerjaan rumah tangga gak tuh? Kita bilangin kamu cuci piring aja nih. Tuh kan? Bukan gue kok feeling mau cuci piring. Aku emang mau cuci piring, mah. Bukan, biar bagi-bagi tugas sama Mama. Asik, gitu. Mau tugasnya apa? Itu, gitu. Biologi. Biologi. Buat apa? Enggak, bentar. Aku mau ngomong sesuatu, Mah. Mah, please dengerin aku. Itu kesayangan aku, Mah. Yaudah, guys. Karena tadi Mama nyuruh aku nyuci piring, jadi kita nurut aja apa kata Mama. Nah, biar aku kelihatan... maaf ya, guys. Ini jilbabnya kayaknya aku agak naikin, soalnya takut nanti dia kotor, guys. Kena si... apa namanya ini? Ayo, lah intinya. Hah! Tuh kan, aku tuh ada aja jatuh tiba-tiba. Tuh kan basah kan, ya Allah, Nabila. Ya Allah, gak bisa banget aku pelan-pelan. Oke, sabar, pelan-pelan. Kita aduk dulu tisunya, kita rapin dulu ya guys. Supaya tidak basah. Ambil Oshiko satu-satunya. Kenapa sih selalu bilang Oshiko satu-satunya? Awas jatuh, iya kak. Emang nih Nabila kalau nggak diingat tuh suka kayak gitu. Bentar ya guys. Aku lagi nutup gula. Pernah ketemu Nabila di kos di Mall Casablanca depan Body Shop. Lah itu kayak kemarin dah kak. Gue kemarin ke kokas emang berapa hari yang lalu deh kayaknya. Lihat aja lagi. Malam kami salah, bukan Melody, Nabila. Kenapa jadi Melody? Malam ini kayak bisa hilang nggak sih kena air catnya? Ya nggak bisa hilang lagi guys. Eh bisa sih, cuman kayak harus digosok gitu. Guys lihat deh, ini ada sponge bentuk kelinci. Aku marah lah, siapa yang marah? Emang aku kalau mau agak ngegas aja sih kadang. Maaf ya guys. Tutorial cuci piring ala Nabila. Kok itu doang tempatnya sih? Biasanya aku kalau nyuci piring sukanya kayak gini guys, nih, kayak mengumpulkan busa-busanya gitu. Ya kan? Tuh. Jadi kayak pas nyuci piring tuh kayak ada sabunnya gitu, bukan yang kayak apaan nih ada sabunnya kayak air doang gitu. Kayak nyuci piringnya kayak pura-pura, tau enggak? Sibuk ya, alhamdulillah sibuk banget sih. Kalau di rumah ya sibuk gue begini, bantuin Mama. Ntar guys, maaf ya aku agak ngegulung sedikit supaya dia tidak basah. Showroom gak kak? Aku tuh dulu di JKT tuh belum pakai showroom. Jadi pas aku di JKT belum pakai showroom, terus pas
keluar JKT kayaknya showroom baru ada deh, makanya aku gak pernah showroom dulu. Sampai jumpa ya di Motion. Okay. Gosoknya aja salah ya lah, kayak emang gosok yang bener gimana sih, kayak ngegosok Aladdin, ngegosok jin apa gimana. Kalau buat aku sih yang penting, misalnya dalam sendok ini kayak ada kerak-kerak makanan atau nasi gitu ya. Kayak aku tuh sukanya bener-bener kayak dia sampai hilang gitu loh, sampai keset gitu loh. Kalau masih kayak ada minyak-minyak itu aku gak suka. Ya begini ya Nabila, kalau udah jadi bapak tangga kayak begini. Tutorial cipirnya ala Kanabila Ayu, betul sekali guys ya. Yeah. Terus karena aku malas banget tangan aku luka, jadi kayak aku pakai yang kayak gini supaya ke nggak luka. Aduh, takut banget hidupnya basah deh. Tiap malam tidur laut mulu ya, enggak juga sih kak. Ya tapi kebanyakan iya sih kak. Gimana sih? Maaf ya guys. Suaminya bangunin suka cuci piring kak. Ya enggak lah. Ya kali suami gue jahat, kalau misalnya gue udah punya suami sih ya, ya kali dia jahat banget bangunin gue cuma buat cuci piring. Era tidur dulu kali. Ini gue Ian, jangan lupa datang ke acara nikahan gue. Lo Ian teman SMA gue? Ian? Salah ya? Siapa sih Ian? Siapa sih Ian? Banyak nih temen gue yang namanya Ian. Iya teman SMA, oh lo Ian. Ya ampun Ian, ya lo DM gue aja Ian, kan lo tau IG gue Ian. Cepet banget tuh kan nikahnya. Alhamdulillah sih udah ketemu sama jodohnya ya. Maksud gue kayak, gue gak nyangka. Kapan sih Ian? Gak boleh banget anak Bu Ratna, jangan kayak gitu dong kak. Jadi bapaknya kena cat ya? Iya ya? Oh iya lagi. Februari nih acaranya, lo kapan ya nikahnya di mana? Bini lu ini, calon bini lu anak SMA kita juga, apa gimana nih? Terus aku tuh sama mama kalau nyuci piring dilarang banget, nggak boleh bunyi, kayak nggak boleh, ngerti nggak sih kayak nggak boleh bunyi berisik gitu, kayak harus pelan-pelan. Karena aku anaknya teledor banget kan, suka kayak tiba-tiba kayak kepleset terus kayak bunyi pentang-pentang gitu. Kayak harus pelan-pelan banget, katanya kalau cewek orang Jawa harus kalem, gak boleh kayak gini, gak boleh berisik segala macam gitu. Dicariin anak warpat, oke siap, kapan-kapan gue nongkrongnya di warpat ya. Gue udah jarang banget lagi nongkrongin. Mana bisa sih, mana bisa gak berisik. Nah itu dia kan, lo tau kan, gue mana kayak gak bisa diem banget, kayak gue gak bisa berisik banget. Yang gelas pertama dulu gak sih kak? Kalau gue gini, nyuci piring lihat dulu yang paling atas yang mana. Yang paling atas dulu biasanya gue, baru ntar turun ke bawah, kayak gitu sih kak. Kalau dari bawah dulu kan agak susah ya nyingkirin yang atas, ya gak sih? Sambil cuci muka kan punya siapa banyak banget? Punya gue dan nyokap sih. Emang kita tipenya suka banget beli cuci muka gitu, sabun, tapi kayak nyoba gitu, tapi gak habis. Bukan lagi sih, lebih dipakainya ganti-gantian aja. Jadi kayak abisnya nggak dalam, maksudnya kayak nggak rata gitu, paham kan? Gue paling demen kalau nyuci gelas kopi tuh, wangi kopinya enak. Tapi nggak demen ampasnya.
tutup cuci piring dong dulu. Gimana ya tutup cuci piring ya begini aja biasa sih aku. Yang penting tuh harus lihai, hati-hati aja sih, jangan sampai kayak pecah gitu. Mau siapa? Eh ini kayak agak ngeblur gak sih kameranya, atau aku lapin deh. Tutorial nyuci piring udah tinggal nyari calonnya. Ya bisa, bisa. Nabila JKT, oh bukan kak, Nabila Kobe Junior. Ya udah tau Nabila JKT gitu ya kak. Kena nanya aja. Bentar ya guys, ini Nabila kayak ah kok menyelupa, motion yang di Kemayoran ya? Acaranya tanggal 3 kalau aku sih tampilnya. Jangan lupa ya guys, nanti tanggal 3 nonton Nabila sama Kak Sandy juga. Dan ada Kak Dika juga, ya kan? Nabila tahu ya sekarang Nabila kayak gimana ya. Saya coba gitu guys gue. Ah udahlah, gak tau lah. Kurusan, kayak emang udah pernah lihat Nabila aslinya gimana? Ngerasa kurusok, emang gue mah. Duh gatel kan, hidung aku gatel, gak bisa ngegaruk. Kalem, iya kalem tau gak? Emang kayak gitu aku kalau melakukan sesuatu tuh pasti kayak ada aja. Sebenarnya sih udah hati-hati ya. Cuman, kok ini ada apa sih? Cuman kadang suka kayak gitu aja teledor anaknya. Oh, ini udah kotoran gitu guys. Tapi kalau misalnya cuci piring yang warna putih gitu atau gelas warna putih, aku kayak kadang suka detail gitu loh, kayak ada apa sih yang kayak noda-noda gitu tuh gemes ngeliatnya. Alright. Enaknya kalau punya istri mantan jadi tipe ketiga deh, atau siapa? Maksudnya bisa dinyanyiin gitu tiap malam apa gimana dah? Nah, bila di tiga ya, aku nggak tahu kalau tanggal tiga tuh dia berapa. Malam heavy rotation kah? Ya kalau misalnya gue nikah, ya gue gak bakal juga nyanyi lagu heavy rotation tiap malam kali. Suami gue bosen gak? Ya gak tau juga sih kalau di request. Bisa jadi kalau di request mungkin gue nyanyiin. Maksudnya aku kayak bisa baca komennya kayak kurang kelihatan. Sebentar deh, kayaknya aku harus membersihkan sekalian deh bu. Udah, mana sih? Ah, kan? Rajin amat lo, Bil. Disuruh nyokap gue juga, dan emang tadi gue udah janji sama nyokap gue pengen nyuci piring kalau udah pulang nyampe rumah. Kalau aku nyuci piring harus bener kayak gini nih guys, kan mikir nih tuh kalau masih belum bunyi kayak minyakan gitu kayak kurang. Tapi FAI gue paling demen pekerjaan rumah tunggal lagi tangga adalah nyuci piring. Nggak tahu kenapa, walaupun sebenarnya dingin sih kena air ya. Sampai bunyi kayak di ikan, emang bener dia kayak iklan banget guys. Ini juga Nabila langsung jernih guys kayak masa depan. Kocak.
pas mukanya lagi deket berasa kayak lagi video call. Emang aku lebih suka kayak video callan gitu guys sama kalian. Ini kayak Mas Parto ya, bukan beda orang kak. Lanjut aja. Oh, beli video call, iya benar. Tapi sih aku menggantungkan dulu sih mangkok mau. Udah. Mirip banget siapa? Pada bilang mirip siapa? Kayak banyak banget yang dimirip-miripin sama gue. Muka gue emang kayak terlalu ini banget deh. Ini Nabila yang kalem itu kan? Nabila yang kalem banget itu. Iya. Bisa-bisa sih ya. Ya emang ada masanya kok gue jadi kalem atau pendiam kadang. Allahu. Bentar guys, kalian sabar gak sama aku? Okay. Udah bisa bikin panggung. Perkara nyuci piring bikin panggung gak tuh gue? Jadi tuh tadi tuh ada tamu guys. Kang bengkel tuh datang ke rumah gitu kan. Jadi kayak banyak deh nih piring-piring gitu kan. Ya udah, kita beberes dulu ya kan sebelum bobo. Sabun cucinya apa? Ya elah bang, sabun cuci piring. Masa gue kudu kasih tahu? Tukang bengkel mau ngelamar. Ya bukan dong. Tukang bengkelnya benerin mobil gue. Gak mobil kakak gue sih lebih tepatnya. Lagi. Bentar guys, kalian sabar gak sih sama Nabila? Gue sabar ya. Oke. Tapi mau nyuci piring tuh emang, jadi gini ya guys, aku tuh pernah baca bahwa kalau kita mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang kayak kena air, itu tuh kita kayak fresh gitu, kayak happy. Dan salah satunya selain nyuci piring, aku juga suka nyuci mobil. Gak tahu kenapa, gue demen banget tuh nyuci mobil. Sampai gue tuh naik-naik ke atas ban gitu. Demen banget gue nyuci mobil. Tapi kadang aku males ngepel. Aku lebih pengen nyapu aja sih. Duh. Terus ini harus pakai besi-besi ini. Telat-telat ini supaya butuh bantuan nggak? Boleh kalau bantuin Nabila. Nggak kebaca lagi apa? Spill air kerannya kak? Ya Allah, spill air kerannya buat apaan? Buat apa guys? Tapi kadang aku kalau nggak lagi live ya nyuci piring itu sambil dengerin musik atau dengerin mau ngotak Quran atau nggak dengerin kajian gitu. Soalnya kalau apalagi kalau banyak ya. Spill tatakan sabunnya kelinci. Maaf ya aku apa-apa kelinci semua. Panak-paniknya. Asik. Woohoo.
mau boleh kak sekasat itu. Jangan capek-capek lagi, Rumon. Jangan capek-capek yuk. Oke, terima kasih Kak Fauzen. Aman aja Kak, aman aja. Untuk sejauh ini sih masih aman aja nih, alhamdulillah. Rame banget di dapur jadi panas. Kenapa? Sabar ya guys ya. Sebentar lagi cucian aku selesai. Empat lagi lah, empat piring lagi. Insya Allah. Lihat, ini tuh bajunya tuh jadi sebenarnya kayak emang apa namanya, sweaternya kayak ada macan aja tuh, gue juga gak ngerti. FYI, mamaku tuh suka banget yang leopard-leopard gitu loh sama adik kakaknya. Jadi emang ini baju mama sebenarnya yang aku pakai. Allahu Akbar Kabiro. Gak boleh berisik. Soalnya kata mama kalau kita nyuci piring, terus kita misalnya gak sengaja bunyi-bunyi gitu, kayak nanti takutnya gak sopan gitu. Apalagi kalau misalnya ada tamu, gak boleh banget kayak bunyi kepletok apa gimana, karena takutnya nanti tamunya ngerasa tersinggung gitu. Katanya sih gitu kata mama. Apalagi kalau misalnya di Jawa tuh kayak bener-bener kayak harus pelan-pelan. Kayak nyuci piring tuh harusnya kayak gini. Mungkin ya, mungkin gue juga gak ngerti. Kan kalau gue kan anaknya kayak udah satu-satu aja gak sih. Main cepet aja gitu ya. Kasih banget Betawinya, emang mamanya leopard, tadi kan suka kelinci, emang aku tuh suka banget kelinci. Mama suka leopard sama adik kakaknya. Kenapa aku udah di sana, karena di sini tuh tinggi banget guys, jadi kayak aku nggak tahu ini nyampe apa enggak ya. Di sini kita coba hasil tapi tinggi banget, tinggi banget. Aku juga ngerti kenapa tinggi banget. Enggak, aku lagi nyuci piring masih. Air kerannya soalnya enak bener. Iya, jadi tuh air keran aku tuh sebenernya aku pakai yang dipakein saringan gitu sih. Hai Karini, cuciannya banyak ya? Dia, iya, lebih banyak. Saya tadi sebelum pergi belum sempat cuci piring, jadi kayak agak sedikit numpuk. Masih berminyak guys ternyata. Kita tambahin lagi sabunnya supaya tidak berminyak. Aduh, kan basah. Ya Allah.
Sedikit lagi ya bisa ya. Bentar ya guys. Maaf kan aku tidak bisa membaca komen kalian yang terlalu jelas karena lagi fokus. Oke, diangkat jadinya. Sebenarnya membersihkan si gorong-gorongnya itu. Selesai. Oke. Okay. Nabila tingginya berapa? Tebak dong tinggi aku berapa. Aku membersihkan dulu si sampahnya ini supaya bersih. Karena kalau misalnya gak dibersihin nyumbat, gak enak guys. Iya gak sih? Dan si besi-besi di dalam wastafelnya ini juga harus dibersihin menurut aku ya. Karena dia kadang akan ada lumutnya gitu malah kan. Mana ya? Wow. Guys ya. Alright baby. Satu lagi deh lupa tinggalan ya Allah botolnya belum. Ya Allah basah kan, bener aja. Pokoknya kenapa kak? Enggak, gue megang gini biar kagak basah. Kudung gue malahan basah. Aduh, serah aja deh. Gak guna. Pegang pot juga tadi. Selesai, alhamdulillah. Kira hamil kagak, emang isinya lemak. Alhamdulillah. Mari hidup, mari kita duduk, istirahat. Lagi lebih kalem bil, soalnya gue lagi nyuci piring. Coba gue lagi diem, duduk aja. Reok gue. Jangan sedih kak. Jangan berpikir Nabila tuh udah kayak beda sekarang. Kagak. Gue masih sama aja. Hei. Kopi aku masih diem. Enak banget. Enak banget guys kopinya. Enak banget. Banget. Spesial suami aku ya, Hila kak. Lo punya suami kali. Lo ngopi tiap hari gak? Enggak juga sih, cuman aku emang suka kopi. Kak, lu kayak anak SMA yang lagi disuruh nyuci piring sama mamanya. Ya maaf ya, gue lagi males lagi ngemodel-modelin jilbab gue. Dan ini kan masih belum. HP aku satu lagi sana ya. Bentar guys, wait. Aku mau ngambil HP aku satu lagi. Oke, okay. Mochi aku ketinggalan di tas. Ini di HP. Itu yuk. Apa? Okonomiyaki. Tuh guys. Okonomiyaki mama. Bentar guys, aku sambil ngecas dulu nih HP yang robek. Oke. Okay. Ya ampun kena chat.
Ya udah lah ya guys. Kamu juga Nabila. Okonomiyaki. Okonomiyaki itu makan gak? Ya ampun, mama ngapain sih? Bentar guys, aku mau ngabantin mama megang tangga dulu bentar. Bentar. I'm back, hi guys. Gak apa-apa kebelakangin aja biar gak repot. Emang aku lagi, yaudah deh aku kebelakangin. Gak apa-apa kayak gini aja lah. Wadaw. Aku kenal asik. Jadi bapak ketombean, ini jadi bapak bukan ketombean, maaf, ini kena chat ya. Jadi gue bisa ngechat tadi. Tuh nyokap gue masih ngechat. Kenapa belum bobo kayak karena belum ngantuk. Sesimpel itu. Kenapa belum tidur? Katakanlah buatku membantu tenang. Ku diam membisu jangan. Buat ku ber. Ya Allah mama tinggi banget. Membuat ku berpaling. Mencari cinta yang lain. Oh, mirip Nabila, emang gue Nabila kak. Emang gak kelihatan kayak Nabila ya? Nabila? Iya gimana sih? Nabila gak kelihatan kayak Nabila ya? Jadi mirapnya kayak apa? Coba kak, kasih tau Nabila kayak apa? Batu berbalik mencari cinta yang lain. Bisa ngechat juga Bill, alhamdulillah. Bantuin nyokap gue tadi. Bentar guys. Keinget botol Pocari, ya Allah. Kalian masih ingat aja ya botol Pocari ya. Botol Pocari. Kalau lihat botol Pocari langsung inget Nabila gitu kali ya. Kelihatan kayak Nabila lah ya. Emang kelihatan kayak Nabila, gue Nabila maksudnya kayak gue harus pasang muka siapa ya. Itu kayak berbayang-bayang gitu loh guys si kolonya ini karena ada lampu kali ini, jadi kayak ya udahlah ya. Bayangin mama hati-hati ya nih. Berat badan lo berapa Bill? 53. Diam membisu jangan buatku berbalik cari cinta yang lain. Oh, pecahkan sunyimu meski. Mau nyanyi gak sih? Ada yang mau request gak aku nyanyi lagu apa? Thank you Kak Anyu, Kak Areon, Kak Anyu lagi. Ada yang mau request gak aku nyanyi apa? Ada yang nyobain belum mochinya si Ayon yang coklat? Enak banget. Menurut aku sih enak banget ya. Juga suka dong. Hai, nama aku Nabila. Aku si Cerewet. Let's have fun together. Anyway, aku nanti bakal perform di Emotion Fest. Kalian jangan lupa nonton ya tanggal 3 Desember di J Expo Kemayoran. Nanti akan ada ex member yang lainnya juga, ada aku, Kak Sandy, Kak Dike, Kak Nomi, dan Yuri, kalau nggak salah.
Ayon di CGC sih kak. Kok nggak ngata sih? Dia, bentar guys. Tas kok aman aja. Guys, kalian tau gak lagunya Wave to Earth yang Bad? Itu enak banget loh. Kalau kalian udah pernah dengerin, ya bisa kayak enak aja. Aku lagi milih ini lagu apa ya guys. Bentar. Ini juga enak lagunya nih. Tapi ini lagunya agak sedih sih. Sebenarnya aku lagi enggak, mungkin alhamdulillah. Berasa sama Mujes kayak enak tuh. Boleh-boleh. Penjaga hati oke nanti ya, Kak. Aku coba nyanyikan ya. So pretty, you forgot about me. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. Tapi lagu sedih banget, enggak ya? Enggak banget ya? Tato kayak cocok tato apaan? Next aja ya, kurangnya. Gue udah punya radio ya, nyetelin lagu-lagu. Kalau video lagu bersama Muja sama yang tadi Menjaga Hati emang enak banget sih dinyanyiin. Tapi aku nggak hafal depannya, ya udahlah ya, adain yang ada suaranya aja kali ya. Aku ref lumayan hafal sih ref. Coba tapi kita nyanyiin aja dari awal. Asal mati lampu. Aduh enggak hafal, Kak. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus tanpa ra. Maaf ya guys, jadi emang HP Nabila ini suka error gitu ya. Jadi tiba-tiba dia mati. Ya udah maafin aja deh. Enggak, udah sabar ya sampai nanti dia hidup lagi. Rende banget apa gue. Ya tapi apa live terus? Enggak sih, karena aku live juga gak lama-lama sih kan. Kayak kemarin aja aku live cuma sebentar. Tapi yang penting aku live insya Allah selalu intens gitu. Insya Allah. Bila kurungnya putih-putih, iya ini kena cat. Sibuk apa sekarang aku, alhamdulillah. Nobar film Jomblo Fisabilillah itu masih aku lakukan sampai sekarang. Jadi kemarin aku beberapa waktu lalu di bulan September main film Jomblo Fisabilillah dan alhamdulillah filmnya itu masih diminati beberapa adik-adik sekolah mungkin ya atau kampus yang mereka penasaran dengan film aku. Jadi aku masih suka nobar keluar kota. Nah, alhamdulillah nanti tanggal 28 sampai tanggal 1
aku akan nobar lagi di Pangkal Pinang. Insyaallah tanggal 6 sampai 8 ada di Jambi juga. Terus di sela-sela itu kegiatannya insyaallah mungkin bentar aku jadi lupa kegiatan aku apa ya. Oh, ada jadi host gitu insyaallah di acara TV nanti. Habis itu palingnya acara podcast aja sih Kak ya. Toh kalau misalnya di acara TV pun aku sekarang lebih agak memilah-milih sedikit gitu. Kayak misalnya kayak acara TV-nya ngapain dulu, lebih banyak hal yang positifnya atau negatifnya gitu. Jadi emang harus lebih hati-hati aja sih. Jadi paling kalau misalnya menerima acara TV pun yang kayak mungkin kalau pun talk show yang positif kali ya gitu. Terus acara yang memang insya Allah bermanfaat untuk banyak orang gitu. Sama si podcast juga pasti aku milihnya yang memang insya Allah orang yang dengerin podcast itu bisa bermanfaat juga. Usaha 3 nanti putan aku nyanyi off air juga kan di acara Monies apa sih? Monfest ya di Kemayoran ya. Jadi lebih kebanyakan acaranya off air Kak gitu. Jadi kayak jadi narasumber juga kadang ke sekolah atau ke kampus-kampus sharing gitu ya. Mungkin mereka ada yang kepo dengan background kehidupan Nabila, bagaimana Nabila dulu bisa menjalani kehidupan antara sekolah dan karir, tetap bisa berjalan dengan baik, menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Alhamdulillah, misalkan mereka mungkin banyak yang penasaran gitu. Jadi kadang aku datang ke sekolah untuk menyemangati adik-adik sekolah juga gitu. Ya, jadi lebih ke acara off air sih emang sekarang Kak. Kak, coba slow-mo dong. Oke. Santak Dufan Bill. Na 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 na. Pak, ya sini apa ya? Aku mau nyala lagi. Mari kita nyalakan dulu. Kabar orang tua baik, alhamdulillah. Bentar guys, aku mau. Ya, badiku baby monster asik. Mamanya lagi ngapain? Lagi ngechat mak gue. Bentar guys. Bentar. Ini lagu pasangan Syurgaku. Wadaw. Bentar guys, kita buka dulu handphonenya. Ah, mau jatuh. Bersamamu kita karuniamu dapat rintangan. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersamamu ku akan dicintai dengan tulus, tak beraku. Bentar. Vimeo, coba kita cari Vimeo lagi guys. Sorry Kak, kepencet, aduh. Maaf ya Kak, tolak aja gak apa-apa. HP juga gak apa-apa, Bil. Ih, HP enak banget sih, abis ini HP kali ya. Semoga lancar Kak, kagetannya di Ayu, amin. Terima kasih Kak. Arungi samudra penuh rintangan. Ini aku lagi ini lagi mah
Ma, nih. Ini aku liat lo ngapain? Liat lo ngapain? Bagus ya, aku bagus. Bentar guys, aku lagi ngeliatin mama ngechat. Ku akan dicintai dengan tulus. Ku akan memberikan cintaku. Oh, kamu takkan sendu. Yakinkan kamu, ku yang terbaik untukmu. Aku penasaran sama penjaga hati yang female. Coba kita dengerin nih guys. Aku belum minum gak sih? Aku punya yang mana ya, bentar. Kepo deh. Udah nyanyi lagu yang sama dong, aku gak hafal. Dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Kau penjaga hatiku. Sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Tunggu. Gak apa gue. Aku. Kan ku arungi tujuh laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Kau penjaga hatiku. Jangan nangis ya guys, asik. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Gundah gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
untuk selamanya. Untuk selamanya. Makasih Kak Reo. Next song, asik. Hi-Fi, oke. Kita coba ya dengerinnya. Hi-Fi yang apa nih? Hi-Fi kan banyak, guys. Indahnya dirimu. Apa? Oke. Okay. Maaf ya guys, HP aku error lagi. Maafin. Kayak nyebrak bisa, ijab juga nih, asik. Wedeh. Apa mah? Enggak apa ya, aku error lagi biasa. Jangan lagu-lagu yang pokoknya enggak ada, apaan tuh? Yang lagunya yang pokoknya enggak ada, guys. Bentar ya guys ya. Coba kita mau ambil, gue mau ambil handphone mama dulu biar pakai handphone mama deh. Mau minjem handphone dong? Guys, sorry banget, I'm back. Manusia noktural, ya ampun kak, aku gak senoktural itu loh. Bentar ya guys, coba kita pakai apa mama. Pedas lagi. Apa nih? Kaget gue. Ada satu lagunya Hi-Fi yang enak banget, judulnya Selalu di Hati. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Tapi lagunya enak banget. Mau dengerin nggak? Ini dulu ya, yang kalian mungkin belum tahu, ada yang belum tahu ya. Ini lagu lamanya Hi-Fi, tapi ini enak banget. Bentar guys, aku cari dulu lagunya ada nggak ya? Ada sih cuman. Gak ada yang karaoke, gak apa lah ya. Tapi kan aku tinggal lagi. Aku dan kamu bertemu, ku yakin kaulah dewiku. FYI, aku tuh anaknya Hi-Fi banget, suka banget Hi-Fi. Dari lagu yang zaman Lihatlah Dunia, Selalu di Hati, Curi-curi, Girlfriend, aku tahu semua. Lebih banyak suaranya sama, ya iyalah kak, sama penyanyi beneran, gue bukan penyanyi ya. Hatku bahagia
kasih hidupku dengan warna dan kita terus bersama. Tapi agak tinggi ya guys. Ingatlah kasih kita kan selalu berjumpa. Tapi enak banget lagunya, parah. Aku gak bisa nyanyinya sih, karena ini tinggi banget di aku. Tapi enak. Yang di Ayu dua sama Haifa itu mata, orang ketiga kak. Kepunyaan hatiku, ku jaga selalu. Ya, ku janji padamu. Tahukah kamu betapa besar cintaku hanya padamu, hanya padamu. Kau membuatku bahagia, hiasi hidupku dengan warna, dan kita terus bersama selamanya. Ingatlah kasih kita kan selalu berjumpa sampai akhir nanti. Kak Bayi, mau request gak? Kan pergi. Ingatlah kasih kita kan selalu berjumpa. Ini enak banget lagunya Kak Dia. Asli, suaranya Kak Dia enak banget. Ya ampun, nih chat, ya Allah. Oh yeah, 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 yeah. Cintamu kan ada di hatimu. Lagu galaunya request Tiara Andini, yang mana nih? Janji setia mau gak kak? Tapi gak apa sih. Janji setia, oke. Bentar guys, kita lihat dulu. Tapi aku gak apa. Gimana ya? Terus selain ini tuh, ini enak juga nih. Ini apa kak? Cuman Rafe doang. Ini juga enak nih, Gemintang Hatiku. Tapi aku lebih suka kalau Gemintang Hatiku yang Deodra sih. Bentar ya guys. Semua ini terjadi, tak dipungkiri. Miliki di kelas ini, kamu takkan sendiri. Aku di sini menantimu kembali. Andai saja ku bisa genggam tanganmu, takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu sama ku menghapus janji setia menjaga hati. Andai saja ku bisa genggam tanganmu,
takkan ada kata rindu di dalam hatiku. Tahukah dirimu betapa diriku merindukan hadirmu ada di sini. Percayalah kasih, jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Hujan turun hati, terpa angin gambarkan rasaku. Namun kini pelangi datang menyinari kita. Justru baru tinggal, baru langsung, baru bangun langsung cek TikTok dia gak ketinggalan Vena gila, asik. Ada di sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Salah. Merindukan hatimu sini, percayalah kasih. Jarak dan waktu tak mampu menghapus janji setia menjaga hati. Kacangnya udah mulai luntur, iya sengaja kak. Amin ya Allah. Hai guys. Aku mau minta lagu kesukaan aku. Mama kalau bau melati tadinya apa? Positif ini aja kan, mungkin ada parfum yang lewat atau enggak. Oh, everything you do, you see all yellow. I came alone, I wrote a song for you, and all the things you do, and you're alone. So then it took my turn, but it seemed to have done, it was all yellow. Your skin, your skin and bones turned to something beautiful. But you know I love you so. You know I love you so. Swim across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do, 'cause you were all you love.
I drew a line for you. Oh, what I'd sing to. But it was all yellow. Oh. Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. You know I love myself. Salah lirik. Myself right. It's true. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things you do. Okay, next. Kalian mirip Safira Razak. Iya, baik yang bilang mirip Safira Razak ya. Allahu. Okay, next song, Almost Is Never Enough, lagunya dari Ariana Grande. Dan Nathan Sykes. Betul guys. Oke. Enak banget tuh, apa itu? Lu guys, aku digigit nyamuk. We gave it a try. I'd like to blame we all on life. Maybe we just weren't right. But that's a lie. But that's a lie. And we can deny it as much as we want. But it's time of a lane will show. Cause sooner or later we wonder why we gave up. The truth is everyone knows. Almost, almost is never enough. So close to being in love. Would have known that you wanted me. Then why do I want it to? Then maybe we wouldn't be too lost apart. But I'm right here in each other's arms. We almost, but almost is never enough. If I could change the world overnight, let me know this thing is goodbye. You'll be standing right where you were. We get the chance we deserve. But I try to deny this. Much as we want, but it's time how really we show. Sooner or later, we wonder why we gave up. Almost.
most. Almost is never enough. So close to being in love. If I could have known that you wanted me, then what I wanna do? Then maybe we wouldn't be two weeks apart. But right here on each other's arms, we almost. Kenapa lagunya mati? Almost is never enough. Lagunya si Ayana. Kita next song ya guys. Time request. Hai Surabaya terkini. Ya ampun, lama gak ke Surabaya, jadi kangen. Soalnya Maria Carey, aduh. Raisa boleh. Sambil nyanyi sambil buka tanya jawab, enggak boleh tanya aja. Tapi jawab nanti ya. Oke, bentar ya guys. Lagu kan usai. Kemarin kulihat awan membentuk wajahmu. Desau angin meniupkan namamu. Tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu. Tabur bintang serbengkilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Akhirnya bagai sungai yang mendambah samudra. Ku tahu pasti kemana kan ku bermara. Semoga ada waktu sayangku. Percaya alam pun berbahasa. Ada makna di balik semua pertanda. Aku pun salah. Oh, kertas, oke nanti. Bahaya. Ku terus berlari. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh. Cepat pulang, cepat kembali. Jangan pergi lagi. Firasatku sayang. Kasih seolah berair mata. Dapat.
saatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kok pesawat kertas sih? Aku mau nulis perahu kertas, guys. Okay, bentar, guys. Ada kemungkinan pesawat kertas gak tuh? Iya, makanya aku mau nulis perahu kertas. Jadi kayak keluarnya pesawat kertas, guys. Perahu kertasku kan melaju, bawa surat cinta bagimu. Kata-kata yang sedikit gila, tapi ini adanya. Kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi, cita-cita berdua. Salah. Bisa percaya. Salah lirik. Ku bisa percaya. Gak tahu deh. Salah. Fail. Ku bahagia. Salah lagi soalnya. Kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Ya, notnya iya bener. Tak lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Oh bahagia. Salah. Bahagia kau
telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Hatiku hitung ini kasatku pagi. Oh Tuhan, ku cinta dia. Berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia. Ia hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta. Tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Embun di pagi buta menebarkan bau besar. Detik demi detikku itu ini kasatku pagi. Oh Tuhan, ku cinta dia. Berikanlah aku hidup, takkan ku sakiti dia. Hukum aku bila terjadi. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Bang Aus. Aku jatuh cinta. Tirakatku hanya untuk engkau. Tirakatku sorry. Oh sabangi. Sampai ku menutup mata. Cintaku sampai ku menutup mata.
next song guys. Apa ya? Guys, ada yang request gak? Maaf guys, nyeng. Bajai. Salah. Tuhan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra. Tegian, salah. Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman aja bersamamu. Selamanya sampai kita tua. Ku dilihat yang satu sebelahmu. Kenapa cepet banget dah? Aku mah sabar ya. Udah kak ya. Capek gue. Bukan makan gorengan ya, jadi suara aku tuh emang serak. Jadi tipenya kalau misalnya nyanyi tuh emang gak bisa suara yang agak tinggi gitu. Jadi kayak emang harus tengah-tengah gitu loh kak. Kayak gak bisa suara yang cewek banget dan cowok banget gak bisa. Kayak cowok kan rendah, cewek kan tinggi. Nah aku tuh tengah-tengah, jadi kayak dulu sih di JKT aku pembagiannya atau satu ya. Ini kalau mezzo atau mezzo sopran gitu aku kayak gak kuat kadang. Nah kalau terlalu rendah kayak alto 2 aku juga gak bisa. Jadi emang kayak tengah-tengah gitu. Nah kalau misalnya nyanyi lagu yang agak tinggi dikit, itu biasanya aku pasti serak. Maksudnya kayak harus falset. Tapi kadang kan aku gak, suaranya serak ya, jadi kayak gak bisa falset gitu loh. Jadi aku harus kayak latihan aja sih. Next song. Guys, aku jam 1:30 udahan lah kali ya. Boleh gak sih? Udah banyak yang bilang jiko dong, Nap. Tadi udah kak, dari tadi jiko tau. Aku mau nyanyi satu lagu. Bentar guys. Ini lagu dari namanya penyanyi Andira. Tapi lagunya tuh suaranya sejenis sama aku, agak seserak bahasa gitu. Lagunya enak dengerin. India. Terlalu banyak insan yang telah menyapa, tak pahami apa yang dimilikinya. Seakan semua buta. Mungkin dia mengira semua takkan jatuh untuknya. Dia bertutur baik dan bawa tawa.
semua bersaing untuknya. Oh, ini gila yang ku rasa padanya. Berharap ia juga mencinta aku. Telah jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Mungkin dia tak buka hati untuk menjaga dia, menjauhkan dirinya dari semua yang bisa menghancurkannya. Oh, tapi ini gila yang ku rasa padanya. Berharap ia juga mencinta aku. Telah jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Aku telah jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Jatuh yang sejatuhnya, ku jatuh kepadanya. Pernah masuk sebelah gak? Pernah dong. Masih bayi jatuh mulu, betul. Yang ku rasa nyeri yang berulang koi pause guys. Here's my sunshine in rain, my tunnel when I'm in pain, yeah. Let me tell me what he means to me. Like a tall glass of glass. When it's burning hot on summer days, she's exactly what I need. She's soothing life, the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. She helps me be a better girl. She's so beautiful. Sometimes it's just to close my eyes. She's exactly what I need. This my smile when I'm feeling blue. Uh-huh. Sleep when night is through, yeah. You can tell me what she means to me. Oh, kinda like the feeling after your first kiss. Bisa merap tembok gak? Gak bisa, bisa merap tembok mama. Exactly what I need. Oh yeah. She's shooting light, the ocean washing all the sand. He takes care of me, baby.
She helps me be a better man. Salah. She's so beautiful. Sometimes I just close my eyes. She's exactly what I need. She's soothing like the ocean rushing on the sand. He takes care of me, baby. Bisa merayap gak? Gak bisa, bisa merayap. Mama tuh, mama lagi merayap. Sometimes I just close my eyes. He's exactly what I need. Heart attack tuh yang mana ya, Kak? Aku lagi liat-liat. Oke. Okay. Ada lagi nih, Kak? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I want to hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know. Motion me di berapa motion me nanti. Ah, makasih Karayon. Motion me itu nanti tanggal 3 aku. Baby, and this is quite alright. I need you, baby. Don't want a lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say. Oh, makasih kakak. Baby, don't let me down. I pray, oh, pretty baby. Now that I've found you, I wanna sing this song. Aku salfok banget. Aku liat ini di YouTube dan ada yang komen gini katanya. I wanna song this. Salah. Bentar guys. I wanna sing this song to my wife. We've been married for 12 years and yet I still have a crush on her. Oh my god, kayak sih so lucky banget gak sih? Kayak istrinya benar-benar bersyukur banget dan beruntung gak sih punya suami yang masih 12, setelah 12 tahun pernikahan kayak masih crush. Kayak ya Allah, kirimkan satu yang benar-benar selalu mencintai aku sepanjang hidupku. Baby, let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hey, I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down. I pray, oh, pretty baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Hai, Kak Agung. Guys,
Next song. The pandemic reminded us of how important diet is to health. That's why the gym owner is committed to solving health issues around the world. Fly me to Jammu. And let me pray among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and mine. And I the words. Gambarnya anak kampung Inggris banget. Ah, justru gue gak pernah latihan tuh, gak. Please be true. And I the words. Darling, kiss me. To the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby. Kiss me. Kadang-kadang jazz deh, ini agak-agak kurang deh kayaknya. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You and all I own. Oh, ini enak nih, coba ya. To the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. My heart with song and let me sing forevermore. You are all I love, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, jadi ngakak jadinya gara-gara komen-komen kalian. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for. Bisa gak sih? In other words, please be true. Ooh, ooh. In other words, I love you. Kayak sih. Bentar guys, aku lagi
Wait. Okay. There for you, Georgie. Ah, Georgie yang mana tuh? Nah, aku lagi... Jadi kalau misalnya ada komen yang negatif, bisa aku langsung kayak block gitu. Jadi kata-kata yang muncul itu gak akan... Gak misalnya kata-kata yang agak sedikit jahat itu tidak akan muncul lagi. Next song. Kenapa? Hah? Ada yang haters ya? Enggak. Hah? Enggak. Makanya ada yang haters, kalau ada haters mah cuekin aja. Aku mau dengerin lagu ini boleh gak guys? Mama malah makin semangat kalau ada haters. Aku suka banget lagu ini, kalau ingat lagunya aku jadi ingat Twilight. You know? Jadi aneh-aneh guys, nanti off doi. Iya, maksudnya kalau yang ganggu komen-komen negatif aja dia agak males. Hai, peace, fast, bawang. Heartbeats fast, colors and coming scenes. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have left you for a thousand years. I love you for a touch on you. Kalau misalnya aku punya nikah, aku bahan banget nyanyi lagu ini sih. Time stand still, beauty in all he is. I will be brave, I will not let anything take. Ini lagu tentang cinta mah, tentang perjuangan cinta. Sebenarnya enggak lagu yang sedih gimana. Love me every breath, every heart has come to this. Kayak ngerti gak sih, Mah? Kayak perjuangan cinta tuh enggak mudah gitu. Akhirnya bisa menikah, paham enggak? Gitu intinya. I have tried every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand moons. All along I believe I would find you. Time is wrong, hard to read. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Jadi ini Mama ingat gak lagu film yang sering aku tonton, yang film Twilight, yeah. Yang vampir itu ya, yeah. Itu ini lagunya.
Watch down, watch down. Watch down. I love you for a thousand more. All along I believe I will find you. Time is more hard to me for a thousand years. I love you for a thousand more. Oke, next song. Ya lo niatnya mau setengah 2 jadi jam 2 deh nih. Kayu cuma mau bilang thanks ya. Udah waktu itu masih di JKT bener-bener menghibur aku. Sama-sama dong. Apa ya guys ya, aku bingung nih. Ada yang suka lagu Bruno Mars gak? Ini aja deh guys, aku tahu lagu apa. Ingat Bayu di Surabaya, inget banget tapi gak pengen negor. Ih gak apa-apa kali. In all the things I've seen, in all the things that we have done, and things I gave to you, there's a chance for me to say, hope you... Salah, gak tau. Gak apa. And you know that is true. With you is all that I need. Just with you, my life seems brighter. And there's a lot of things I wanna say. I'll be flying into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard to me to get myself close to you. Okay. Mama, ngapain, Ma? Odeng apaan? Kan habis, Ma. Gak ada sebelaknya, habis. Apa? Emang ada sebelaknya? Ada. Mana? Kerupuk. Iya, mana ada? Oh, there you are, sitting still and lonely. I didn't wish you waiting while here I am, standing still, so not you only. Every day's get blurry,
All I want is just to say you can shake me, I will never tell. Let go. Shoulder wall. Salah. Wrong. Through the talking and the walking, I will give you all of my loving. Start counting all the days, forever I will stay with you. With you and only you. Go far and run far, come back and calling out to me. To me and only me. I'm in love. Hah? Ya bukan kan, gak ada daging ya, Ma? Oh. I'm in love. What did I do to deserve you? You tell me what did you do to be which you love, to be the one you really need to, where the days to come true. All I want is just to stay. You can shake me, I will never dare to let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love. Start counting all the days, forever I will stay with you. Gak tau sama papa. Gak tau. Come back and calling out to me. To me and only me. Well, yes, be the one to get you, to get you, to get you now. I'm happy, yes, to find the one, find the one, find the one only I know love. Oh. Start counting all the days, forever I will stay with you. Come back and calling out to me. To me and only me. Kaki gue kena, ah kaki gue kepentok sakit banget. Kaki aku sakit guys. Tadi mamaku beli okonomiyaki guys, nanti kita coba. Apakah enak?
Bikin apa, Ma? Ini bisa apa jadi seblak nih? Ini enak tau. Bentar guys, aku lagi memikirkan di dalam kulkas apa yang bisa aku makan. Start to know the days. Gimana kalau kita makan jeruk aja guys? Si gue tuh, ya gue nyanyi pengen lapar gue, boleh kasih lapar itu. Asam banget cuy, nggak asam sih enak. Ini jeruk yang kayak jeruk baby gitu loh. Aku tuh lagi sariawan guys, jadi aku butuh makan jeruk. You can shake me, I'll never. Abis makan jeruk makan amplang, mulu amat Bill. Gak bisa kasih apa coba. Ahem. Posisi tengah gini, posisi tengah. Enak. Enak, guys. Jadi aku minum You can shake me, I'll never dare to let go. Hello, hello mama. Wow, apa tuh, Ma? Kerupuk dari Surabaya. Kalau gue beli kerupuk, guys, bikin kerupuk, guys. Eh, kosong ya. Jangan pamer ya kalau lagi kosong ya. Ya ini udah matang sih. Ya, coba-coba. Kas panas loh. Kok kecil? Emang ini kerupuk yang kecil. Yang gede ada. Kerupuk bikin mana? Kerupuk kecil. Enak. Dia suka banyak guys, kerupuknya. Oh.
makan akomodasi sama. Mbah, enak mah. Enak lah, Surabaya terkenal kerupuk udangnya. Ini pengen makan gua. Masuk pakai nasi. Lapar. Ya makan kerupuk ini jadi enak ya guys ya, gimana ya? Mama tuh makan pakai kerupuk aja deh. Ya ampun. Nah, bikin Indomie enggak? Ini tuh pupuk dari Surabaya gitu loh guys, dikasih mas pupuk aku, dia dapat langsung dari yang punya pabrik pupuknya. Jangan besok mah. Nah. Nanti kita kesiangan. Hati-hati ya. Hati-hati. Panas. Mah. Bukan nih buat. Iya, iya udah tapi entar kita kesiangan. Mama tambahin Bang Putih sama Bang Bombay. Bang Bombay. Panas. Enggak enggak. Siapa dulu dong. Mah. Nanti kita kesiangan besok mah. So aku mau ada latihan dulu kan nyanyi. Yaudah guys, bentar lagi jam 2 aku udahan ya. Karena besok aku masih ada kegiatan. Masa kiyo gue. Udah gak cocok gue. Makasih Kak Ryan, ih lucu banget sumpah. Ini kayak, aduh, mermaid gitu ya. Maaf guys. Sendawa aku. Emang boleh umur 24 masih so lucu. Emang boleh. Hai Kak Dea. Ma ada Kak Dea nih, Ma Kak Dea yang fans di Surabaya tuh tau gak? Kak Dea yang main biola itu loh, yang minta main biola. Kak Dea lo apa kabar? Kak Dea yang minta main biola itu loh Ma. Ini Surabaya. Kak Dea. Kak Dea lupa aku. Ketemu di mana ya? Fans Kak Dea itu lumayan pintar main biola dulu yang mau ikut. Kak Dea lo apa kabar? Sini dong, Ma. Pengen tahu. Tapi enggak mau makan nasi ah. Besok gua enggak ada bersalah banget sih kalau makan pengen nasi jam segini sih udahlah. Udahlah, gue mau makan nasi sih, fix banget. Tapi ini kerupuk enak banget, jadi gue perlu makan sih. Apalagi kalau udah agak-agak sangat bosong. Bosong-bosong gitu guys ya. Oh. Gila kalau gue udah mau selesai naik penontonnya. Bingung gue. Kamu gitu kalian. Mana bila kamu harusnya kemarin ke air gak sih? Aku sering ke air. Siapa yang minum air mama? Yang mana? Ayo. Apa lama kemudian? Pas aku udah mau selesai baru naik lagi penontonnya. Yuk kasih dong. Jadi tadi aku nyanyi loh guys. Baik dengerin. Yuk. Kita pakai air. Apa kita nyanyi lagi nih? Itu tadi aku udah kasih air lagi. Masukin kulkas. Udah nggak fresh. Kalau timun emang ini sih marinasi. Kerupuk itu pasangan rawon. Iya benar kalau di rawon, kalau di rawon. Kalau makan rawon enaknya pakai kerupuk ini ya. Kamu pakai telur ya? Enggak. Itu?
Akomnya sih. Aneh banget makan akomnya pakai nasi. Aneh. Manis banget campur asin. Bentar guys, aku mau nyari lagu. Ada yang mau ini enggak guys, lagu Guyon Waton. Ini dulu deh. Boleh ini lagu kayaknya enak nih lagunya nih. Lampu merah bil, apanya lampu merah? Guys, jangan lupa. Masa satu ya? Iya. Ini cocok lagunya buat orang-orang yang lo sama selalu lo tuh cuma bisa jadi soulmate doang. Asik. Ketika engkau datang, mengapa di saat ku tak mungkin menggapaimu, meskipun telah kau samakan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan sangat nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Emang boleh seketika itu. Hai Kak Agung. Kamu minum ini berapa gelas? Bagus Kak, belum nyampe, belum nyampe segelas. Begitu suka untuk dimengerti semua ini, kita terlambat. Meskipun telah kau samakan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan sangat nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Di balik senyuman indah, kau jadikan sangat nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganmu, namun ku yakini cinta. Pas dawa aku. Gimana kok mama jualan ini? Ini mama nyita intercept. Enak gak? Wahnya enak gak? Gamon kakak, ya gamon lagi. Gue mah anaknya move on banget kali ya. Apalagi kalau udah nemuin orang yang tepat ya Maya. Ya. Sama lagunya yang galau. Jadi ikut galau. Apalagi ya, gue apalagi ya guys ya.
Anime request gak? Oke. Okay. Recommended nih, kerupuk udangnya. Kalau kita main ke Surabaya beli ya. Yaudah, ini aku terakhir aku ya, karena aku mau istirahat. Yaudah jam 2 emang ya. Kita mau tahajud juga, teman-teman jangan lupa tahajud juga. Kita dengerin lagu yang Rasanya bikin happy Nabila. Deh. Satu jam sih. Kalian mau JKT apa koploan deh? Pilih. Keselakan gue. Mau JKT apa koploan? Oplo. 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 JKT, JKT aja. Banyakan JKT lagi. Banyakan JKT ya. Yaudah, JKT. Lagu itu sama aku ya. Gimana sih? Bentar ya guys. Oh gak ada guys, ternyata karaoke-nya. Ada gak sih? Bentar, coba kita dengerin deh. Anak kalian kok akustik gak sih? Lobet biasa. Bangkit. Ulang. Tersambar petir. Fall in love, cowok tipe idamanku itu bagai ditarik ke tempat ini begitu cepat tanpa ku sadari. Saat mata bertemu, dada berdegup kencang di dalam hati ini. Tanpa sadar ku berteriak. Bingo, akhirnya kita berjumpa lagi. Bingo, untuk pertama kali akhirnya ku sadari. Bingo, saat ini tak menoleh. Untungnya aku terus menunggu, takdir pun berpihak padaku. Love me do. Mata bertemu, dada berdegup kencang di dalam hati ini. Tanpa sadar ku berteriak. Kita akhirnya kita berjumpa lagi. Bingo untuk pertama kali akhirnya ku sadari. Bingo ini tak menoleh. Untungnya aku terus menunggu, takdir pun berpihak padaku. Love me do.
Hitau-hitau sasaran pun kini telah terkunci. Hitau-hitau kini hatiku telah dicuri olehmu. Hitau-hitau rasakan bertemu suatu saat di suatu tempat. Allahu Akbar, gue lagi enak nyanyi ganti lo ah. Sebel. Takdir pun berpihak padaku. Love love me do. Guys, karena udah jam 2, mau setengah 3. Jadi aku mau istirahat dulu. Iya, mundur-mundur dulu kan jadinya. Teman-teman selamat istirahat ya. Terima kasih banyak sudah menemani live Nabila. Semoga teman-teman sehat terus. Semoga teman-teman selalu dimudahkan oleh Allah dalam setiap langkahnya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Aku juga minta maaf kalau ada salah kata dalam perbuatan atau dari ucapan aku. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Sampai bertemu di live selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran kayak kapan nanti kalau misalnya aku live, kapan lagi be live? Ya live aja. Aku kalau live biasanya suka ngabarin gitu di Twitter aku. Kalau misalnya teman-teman mau kepo, mau tahu live apa enggak, tinggal cek di Instagram, di Twitter. Gitu. Nanggung ya kalau nggak salawatan nggak sih, kita salawatan deh, nanggung banget. Malam ini kita bermunajat kepada Allah, kita memohon doa yang terbaik sama Allah. Yakin bahwa setiap malam itu Allah menurunkan malaikat untuk mencatat siapa saja hambanya yang selalu berdoa dan juga bertahajud setiap malam dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah, semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman semuanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Twitternya apa, Bill? @nblh_ayu. Bedanya kalau Twitter, Instagram sama di TikTok itu pakai dot, kalau misalnya Twitter aku pakai underscore. Kita memohon sama Allah, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita ya teman-teman ya. Insyaallah, amin. Segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa yang terus selalu kami kerjakan ya Allah. Maafkan kami ya Allah, masih sering terlalu zolim. Maafkan kami ya Allah, masih selalu kurang bersyukur. Maafkan kami ya Allah, kami selalu mengeluh kepadamu. Maafkan kami ya Allah, masih terus berbuat maksiat ya Allah. Maafkan kami yang masih selalu suka gibah ya Allah. Kami mohon ampunanmu ya Allah, limpahkanlah ridho serta rahmatmu kepada kami ya Allah. Jauhkanlah orang-orang yang ingin berniat zalim dan jahat kepada kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu lillahi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bimbinglah kami selalu di jalanmu ya Allah. Bimbinglah kami selalu di jalanmu ya Allah. Bimbinglah kami selalu di jalanmu ya Allah. Tuntunlah hati kami selalu di jalanmu ya Allah. Teguhkanlah hati kami yang rapuh ini di atas agamamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tanpa ridomu kami tidak akan bisa masuk ke surgamu ya Allah. Semoga kalau kami semua yang berada di live ini dan aku, keluargaku dan keluarga kalian semua, semoga semoga Allah berikan rahmat dan semoga apa yang menjadi hajat teman-teman semua Allah kabulkan.
Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan teman-teman semuanya. Dan kita juga gak boleh lupa buat doain saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka semua diberikan kelapangan hati dan kesabaran yang luar biasa, diberikan kekuatan, dan semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah dalam setiap langkah mereka, dalam setiap helaan nafas mereka. Semoga Allah selalu melindungi mereka. Dan kita berdoa semoga hati kami selalu diteguhkan di hati, semoga hati kami yang rapuh selalu diteguhkan di atas agama Allah. Dan semoga apapun yang menjadi doa teman-teman semuanya, Allah kabulkan. Dan semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya. Semoga yang belum mempunyai jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Semoga buat teman-teman yang belum menikah disegerakan pernikahannya. Semoga buat teman-teman yang sudah menikah, Allah langgengkan pernikahannya. Semoga buat teman-teman yang belum memiliki keturunan, semoga Allah mudahkan keturunannya, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Semoga buat teman-teman yang belum memiliki pekerjaan yang tetap, Allah mudahkan karir dan pekerjaan yang tetap yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang ada masalah, sedang ada hutang, sedang ada beban, sedang ada kegalauan di hati, kegelisahan di hati, semoga Allah hapuskan kegelisahan di hati kalian. Semoga Allah bahagiakan selalu dan Allah lapangkan selalu hati kalian semuanya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua kelak bisa berkumpul di akhirat bersama-sama. Semoga kita semua kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sudah bertaubat, bukan dalam keadaan maksiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih banyak kalau untuk segala nikmat dan rahmatmu. Terima kasih kami masih bisa berkumpul, masih bisa bernafas sampai detik ini. Terima kasih masih bisa mengetik. Terima kasih masih bisa melihat. Terima kasih masih bisa mendengar ya Allah. Terima kasih ya Allah. Maaf ya Allah kalau kami masih suka lupa untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Mudahkanlah segala langkah kami ya Allah. Lindungilah kami dalam setiap langkah kami ya Allah. Amin rabbal alamin. Semoga teman-teman semua sehat terus, bahagia selalu. Allah lancarkan segala urusannya teman-teman semua ya. Bahagia terus pokoknya. Semoga dihilangkan dari pikiran-pikiran negatif thinking dan juga overthinking. Oke? Aku pamit dulu undur diri. Terima kasih sudah menemani aku live. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata juga. Dan semoga teman-teman semua selalu terhibur dengan live Nabila. Mungkin gak banyak ya hal yang bisa didapatkan dari live ini, tapi semoga live ini bisa bermanfaat sampai nanti teman-teman semua udah gak nonton live Nabila lagi. Semoga insya Allah mengena di hati kalian insya Allah. Dan doain semoga aku juga semakin istiqomah ya teman-teman. Semoga kalau ketika misalnya aku udah gak lagi di dunia ini, aku titip semoga teman-teman semua selalu memberikan aku bacaan surat Yasin dan kirimin surat buat Nabila ya. Dan semoga aku bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sudah bertaubat, bukan dalam keadaan maksiat. Dan semoga aku bisa dikenal oleh teman-teman semua adalah Nabila yang insya Allah yang selalu mengajak kebaikan teman-teman. Amin, amin, amin. Semoga Allah mudahkan langkah kita dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin, amin. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat. Bye. Sampai bertemu lagi di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat tahajud ya. Jangan lupa zikir. Bye.